Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man nafiza lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Sejujurnya saya hadir di tempat ini agak nervous ini. Iya, saya harus jujur. Pertama, ada ayahanda saya, bapak mertua saya. Saya dari tadi leher saya panjang nyari-nyari mana. Alhamdulillah sudah ketemu. Ya, yang kedua, persis di depan saya serong dikit ada istri saya yang kadang-kadang orang ketemu di jalan, eh Bu Ripto mau kemana? Saya jadi bilang, ini gue siapa ini? Ya, tapi gak apa-apa, ini sebagai sebuah pengalaman subjektif. Dan kepada bapak-bapak ibu sekalian, kita doakan semoga Profesor Betulan akan segera keluar SK-nya buat Profesor Dr. Sabar Narimo. Ya, ini Profesor Betulan. Ya. Ada orang gak punya alasan jadi Profesor. Bilang akhirat nggak ada, terus pengajian ibu-ibu disalahin lagi karena nggak ngajakin anaknya ke pengajian, maka bisa cuma matiin mic doang. Nah, jadi hari ini saya akan menyesuaikan dengan tema ini yang bikin ngeri-ngeri sedap ini. Judul kajian kita pada malam ini adalah dunia dengan segala realita dinamika jembatan ke akhirat. Ustaz Alfian biasa bicara politik, biasa ngomong begini udah keringet dingin nih. Terkata malaikat penjaga neraka, ente mau masuk sini Alfian? Enggak dong, masuk sorga. Apa kata penjaga pintu sorga? Anda gak pantas masuk sorga, dosanya kebanyakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak dulu ada beberapa kerangka kita membahas, dan saya tidak akan mungkin menggurui tuan-tuan sekalian. Di sini ada Pak Sabar Narimo. Saya sejak awal dengan beliau itu sudah tercuri hati saya. Ya, apalagi kemarin saya dibikinin jas bagus banget. Ya, ibu-ibu kalau lihat jas saya keren. Saya khawatir kalau pakai jas gitu hadir di acara jagong orang bingung pengantinnya yang mana nih. Ya. Saya ngeri begitu ya. Iya, karena ketika di majlis munazarah itu dibuatkan jas yang bagus-bagus, saya belum diukur. Saya acung jempol buat Pak Sabanar. Dia cuma begini aja badan saya, cuma begini aja. Wah, luar biasa. Udah layak jadi profesor ya. Kalau profesor tidak percaya sama hari akhirat, itu namanya profesor tapi bohong. Baik, kita mulai. Kita akan mulai dengan memahami watak dunia. Ma'rifatud dunia. Jadi kalau orang sampai kepada sebuah pemahaman tentang hakikat sebuah persoalan, apalagi kita orang yang beriman, insya Allah, tidak ada alasan sedikit pun kita untuk jadi orang sombong. Watak dunia yang pertama adalah Fata Morgana. Kalau kita belajar dalam ilmu bumi, kita belajar ilmu fisika, kita akan berjalan di sebuah perjalanan, lalu terlihat jarak yang jauh, seolah-olah di sana itu ada air gitu. Tapi ketika dia kita kejar, ternyata sampai di tempat itu airnya tidak ada. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya sempat berbisik dengan Pak Sabar dari tadi. Saya yang biasanya bicara nekster, saya bisa bicara
hari ini saya harus menyadari diri sendiri bahaya. Karena di sini ada pejabat, di sini ada dokter, di sini ada orang yang punya kemampuan di atas saya, kekayaan secara materi. Ternyata di sini terbangun semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi majelis malam ini adalah majelis manusia-manusia yang sadar akan kemanusiaannya. Jadi yang pertama, dunia itu wataknya adalah Fata Morgana. Seolah-olah sawang sinawang. Kayaknya kaya dia. Tapi enggak juga. Karena buat apa kaya? Makan enggak boleh pakai gula. Punya laut dia punya. Tapi kalau makan enggak boleh pakai garam. Ya, jadi itu. Yang kedua, dunia itu bersifat sementara. Apa yang mau dibanggakan dengan yang kita punya kalau kita akan dikenang sebagai orang jahat? Saya tinggal di Tangerang, ada sebuah kota namanya Tangerang Selatan. Satu hari ada seorang oknum polisi itu tertabrak truk. Mungkin Bapak Ibu tahu, truk itu kan ada yang bannya besar ya, Pak Sabar ya, yang suka buntung. Itu entah gimana mulanya itu bapak oknum polisi itu terlindas truk, sehingga orang yang dekat itu mendengar kertak ketika kepalanya pecah tuh. Tapi ketika yang melindas si oknum polisi ini sudah berlalu, orang yang tahu orang ini polisi fulan itu hampir tidak terdengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mampuslah, rasailah. Kira-kira mau gak tuh nanti bapak dan ibu kalau kita meninggal tetangga kita bilang alhamdulillah. Hati-hati. Saya punya pengalaman bergaul, dan mungkin buat semua yang belum terlalu kenal, saya memang jadi aktivis dakwah sejak tahun 1982. SMA kelas 2 saya sudah khotib Jumat. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ilmu saya gak ada, Pak Sabar. Jadi seolah-olah gitu, seolah-olah ada gitu. Padahal ilmunya gak ada. Yang ketiga, watak dunia itu yang ketiga adalah berbatas. Berbatas waktu, berbatas ruang, berbatas akses. Mari kita ikuti kehidupan para artis-artis terkenal. Dulu ada yang namanya Tang Cheng Bok, ada Ratni, B29, segala macam. Ya, itu ketika masa-masa dia berjaya, wah. Tapi sampai belakangan mereka meninggal dalam keadaan di pojok-pojok rel kereta api, diusir-usir sama yang punya rumah karena tidak bisa bayar kontrak rumah. Apa maksudnya? Pesan yang penting adalah kita jangan pernah tidak bersyukur. Karena syukur itu adalah sebuah terminologi yang akan mempengaruhi sistem fungsi-fungsi tubuh kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, mungkin pada malam ini saya akan nanti masuk pada bagian-bagian yang Bapak Ibu semua perlu bertanya ulang. Apakah kita di ruangan ini malam ini mengerti? Apa jaminannya kita akan ketemu dengan suara azan besok subuh? Kalau malam nanti kita meninggal dunia. Kullu nafsin zaikatul maut kitaba mu'ajjala. Setiap yang hidup pasti mati. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan mati. Mati merupakan sebuah kepastian yang kita tidak tahu kepastiannya. Ya. Yang ketiga ini kita berbatas waktu. Dulu siapa orang berani ngeritik Golkar? Dulu siapa orang berani ngomong-ngomong yang berhubungan dengan keluarga Cendana? Gak ada. Saya saja tahun 1986 saya mau ceramah maulid Nabi itu mimbarnya dihancurkan oleh Koramil. Panitia ditangkap semua, bayangkan. Tahun 1986 penceramahnya gua. Bisa terbayang gak, Pak Sabar? 86 kan berarti hampir 40 tahunan yang lalu. Coba kalau sekarang ibu-ibu lihat saya dikurangi 40 tahun dengan penampakan yang sekarang, kira-kira saya masih remaja atau masih ganteng? Artinya di saat saya masih belia saja, dulu orang dengan atas nama kekuasaan. Jadi kalau sekarang ada orang berlebih-lebihan membangga-banggakan tentara, saya bukan ngajak benci, tapi jangan lupa sama sejarah. Siapa yang membantai orang muslim di Tanjung Priuk, yang masuk ke dalam musola As-Sa'adah dengan menggunakan sepatu dengan seragam PDL tentara? Saya ingin ajak para jemaah, semua akan berlalu.
Jangan pernah sombong. Tidak ada tempat orang sombong kalau dia mengerti bahwa dia tidak ada artinya di hadapan Allah. Semua kesombongan akan berujung dengan sebuah kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Yang berikutnya, watak dunia itu sangat didominasi oleh nafsu. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah katakan, inna nafsa la amaratu bisu. Nafsu untuk terkenal, nafsu untuk, makanya saya kalau bincang-bincang dengan Pak Sabar Nari semakin sering ngobrol semakin gerah saya. Ya. Karena beliau kerjaannya banyak, sampai saya bilang pada beliau, Pak, nanti Bapak dapat tiket surganya banyak nih, Pak. Ngurusin anak di sini, ngurusin di sana, dan ini ternyata juga Bapak-bapak semua banyak kebaikannya. Semoga nanti kita ketemu di surga semuanya. Cuman persoalannya, kalau surga bisa dibayar cuman dengan doa, kalau surga bisa dibayar cuman dengan amal-amal soleh, amar ma'ruf doang, nggak akan mungkin ada perintah jihad dan perang. Ya, jadi jangan sampai kita deh asik-asik pengen masuk surga, tapi cuman baca doa doang mau nyumbang. Kita harus perang. Perang yang terberat adalah memerangi diri sendiri. Ternyata seorang Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam yang dikenal sebagai seorang pengarang kitab-kitab yang sangat dibaca oleh para ulama dan tokoh-tokoh di seluruh dunia. Imam Al-Ghazali meninggal di usia 52 tahun. Para ahli sejarah dan para ahli literasi mengatakan membaca bukunya Imam Al-Ghazali itu butuh waktu 200 tahun. Saya kurang mampu tuh Pak Sabar Narimo bagaimana menjelaskan. Orangnya meninggal umur 52 tahun. Tapi karya tulis yang dia buat itu kalau mau dibaca dengan baca yang kan dalam teori membaca tuh ada baca rekreatif, ada baca eksploratif, ada baca analisis kan begitu. Kalau baca-baca apa artinya? Maka pada malam ini mari Bapak Ibu sekalian, saya tetap akan berbatas waktu. Jadi yang keempat ini hidup dipengaruhi nafsu. Ya, yang paling berat nih ibu-ibu. Ya, apalagi gue udah nafsu belanja. Saya ingat tahun 70-an saya masih SD. Ibu saya itu kan kepala sekolah SD. Beliau pensiun tanggal 17 September tahun 1997. Beliau meninggal, saya dalam penjara tanggal 22 April tahun 2019 hari Senin jam 5 kurang 15 menit. Apa yang ingin saya ceritakan? Saya dengan nemanin ibu saya pergi ke pasar. Nah, ini buat ibu-ibu nih enggak tahu ya, di sini ini ibu-ibu nih enggak suka ke pasar kali ya. Sudah biasa pakai apa? Online atau biasa pakai ajudan gitu ya. Terserahlah. Apa yang ingin saya ceritakan, kaum pribumi itu punya catatan belanja itu tertulis total cuma 315 ribu. Tapi kalau bawa uangnya ke pasar 2 juta, habis juga. Saya enggak tahu tuh, di Solo gitu enggak ya? Saya bisa cerita ibu bapak sekalian, karena saya ini anak laki-laki satu-satunya. Ibu saya perempuan. Dan saya ingin cerita bagaimana melihat ibu saya dan ternyata ibu-ibu yang lain sama. Kalau tiba di pasar klewer, di pasar bunga atau di pasar apa, itu kita tuh repot nawar. Berapa nih mas? 29 ribu. Bisa gak mas 21 ribu? Tuh nawar itu bisa sampai berkeringat gitu. Ya. Saya cerita ini serius. Waktu itu kita mau beli apa namanya, penggorengan, kalau bahasa Jawanya penggorengan, wajan. Itu saya harus jujur, saya ingatkan nih para kaum muslim, kita ini harus jujur. Kaum muslim ini kalau berdagang suka tidak menjaga nafas panjang. Kalau barangnya sudah laku, banyak yang beli, lalu menaikkan harga semaunya, memperdikit ukuran, dan tidak peduli lagi dengan rasa bahasa pelayanan. Makanya banyak orang dari sejak tahun 70 sampai sekarang warungnya gerobak terus. Ini penting saya sampaikan karena apa yang saya katakan, kehidupan kita adalah kehidupan di mana kita harus menanyakan. Sama, saya juga bicara begini lagi, semakin ngomong terus semakin was-was saya nih. Ngomong apa lagi nih? Habis bapak ibunya pada nyimak semua, tadi pada main handphone. Ibu-ibu kalau belanja di pasar cenderung menawar, betul Bu ya?
Tapi kalau pergi ke mall nggak pernah nawar, walaupun harga tasnya 500 juta itu istri wali kota Solo. Yeah. Istri wali kota tasnya 500 juta. Duh, Pak Saban Narimo berapa tuh ibu? Nggak usah tersinggung kali, memang ada di media kok, itu bukan saya ngarang-ngarang, dia sendiri yang memamerkannya. Ya, nih ibu tasnya berapa nih harganya nih? 195 juta, luar biasa. Oke, terakhir. Watak dunia yang kelima adalah sandiwara. Ad-dunya ullah. Dunia itu panggung sandiwara. Kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa sering hal yang kita anggap hebat ternyata di kemudian hari, oh ternyata cuma begitu saja. Dan saya sendiri juga enggak ngerti, saya yang sudah punya jadwal penuh padat di Jakarta, kegiatan saya betul kata tadi bahwa pembawa acara maupun Pak Sabar segala macam, saya bisa nyangsang di Solo. Itu sulit, dan dunia ini memang panggung sandiwara, dan sandiwara itu pemain dan kreator yang utamanya namanya sebutannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 itu kita dalam hidup itu cukup melihat tiga tipikal manusia. Manusia beriman, manusia kafir dan manusia munafik. Itu cukup. Itu kalau dalam teori sosiologi suka diterangkan tiga pemeran utama dunia. Nah, kita ada di mana? Kita mau ada di mana? Sudah dekat dengan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya sebetulnya Pak Sabar, hati saya ini tetap tidak terima. Mbok yo, kalau pengajian isinya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun selalu rame. Tapi saya belum pernah ketemu pengajian remaja. Iya. Sampai saya ke Aceh, saya membayangkan di Aceh saya akan bertemu dengan Aceh Darussalam. Waktu itu saya datang persis, sebenarnya saya nggak punya jadwal ke Aceh. Jadwal saya ke Medan. Nggak tahu tuh panitia bahwa saya dinaikin lagi, saya 8-10 jam naik mobil sampai saya di Aceh. Waktu itu jam 3 pagi. Pas menjelang Jumatan, masuk waktu Jumat itu jam 11.26. Sekitar setengah 11 saya masuk ke kedai kopi. Kedainya luas, mejanya banyak. Saya kan gelisah aja udah jam setengah 12 lewat. Saya minta panitia antarkan ke masjid. Nah kemudian kedai itu ditutup lah itunya. Apa namanya, tirai bambunya ditutup. Saya pikir tirai bambunya ditutup, anak-anak muda yang pada ngopi-ngopi itu akan keluar. Ternyata tidak, Mas Ahmad. Kan saya gak bisa bilang kesimpulan orang Aceh, ini kafir semua nih. Gak bisa ternyata. Seluruh Indonesia yang namanya the community of teenagers adalah orang yang sangat jauh daripada nilai-nilai transcendence agama. Ini mohon jadi renungan kita. Mengapa tadi saya sempat tunjukkan kita ini akan mengadakan daurah remaja. Walaupun saya tahu susah. Ya, ini angkatan kelima. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 12 nanti khusus pengurus takmir masjid, saya mencoba mengadakan orientasi keumatan dan kebangsaan menuju generasi emas 2045. Alhamdulillah sih, kalau peserta tidak pernah kurang, karena cuma dibatasi 35 orang. Ya, nah yang remaja nanti tanggal 19, dan mumpung saya ingat, nanti mohon doa restu buat semua, kita akan melangsungkan tahap 3 subuh gabungan se-Jawa Tengah, 1 juta remaja se-Jawa Tengah. Mimpi kali ya, saya tahu banyak yang tidak percaya, mana bisa, ternyata bisa kok. Ya kita karena terlalu lama kalah dengan opini media, ternyata bisa. Baik, kita masuk bagian kedua. Dunia jembatan ke surga. Wah, ini jadi ngaji tasawuf ini. Ini gara-gara Pak Sabar nih. Biasa ngomong politik, bicara sekarang jadi begini nih. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Yang kita butuhkan adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Maka bagian inilah yang harus kita buka pertama. Mari kita lihat surat 66 ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam ini mari kita sadar, kitalah orang yang paling tahu tentang kebejatan diri kita sendiri.
Kita sangat ingat arahan dari A.A. Gim, Abdullah Gim Nastiar. Ibu-ibu masih suka gak sama beliau? Separoh-separoh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Kalau hati kian bersih, berfikirnya jadi jernih. Jagalah diri, jangan kawin lagi. Ya, ibu-ibu ngamuk sama Agim. Sampai dirobek kalendernya. Mau berkunjung ke Geger Kalong, kira enggak jadi. Ngaku, bu, ngaku. Tahu saya. Ya, emang karena kita sudah lama tidak memahami ma'rifatul hayat. Jadi sampai kepada kalau disebut dalam sebuah ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menuju akhirat. Jadi kalau mau kita baca orang lihat keseharian, ya kalau dia tidak sholat. Ada orang tidak sholat, mimpi masuk sorga. Ya Allah tuh orang. Kalau kata Habib Rizik, masuk sorga enggak sholat. Bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir meninggalkan sholat. Pertanyaannya, adakah di rumah kita, anak kita, menantu kita, atau orang dewasa di rumah kita masih yang tidak meninggalkan, masih ada yang meninggalkan sholat atau tidak? Dan yang pasti tidak, kita nggak akan ngaku, malu kita. Jadi poin pertama, ampunan dan kasih sayang Allah itu harus diraih dengan cara apa? Ini kalau kita nanti lihat surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila magfiratin wa jannatin aradhuhas samawati uiddat lil muttaqin. Jadi bagaimana ciri-ciri orang bertakwa ini akan menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri seseorang, dan terminologi takwa itu adalah terminologi yang sangat transenden dan menjadi kehilangan makna karena takwa itu sering jadi nama masjid. Dan jadi sambutan-sambutan spontan, bukan salah, kehilangan makna. Bicara takwa itu sebenarnya bicara tentang negara. Kalau kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 96, di sini ada hafal Quran nih, Ustaz kuat nih. Ya Pak ya? Pak, surat Al-A'raf ayat 96 gimana Pak bunyinya Pak? Walau anna ahlal qura. Beliau ini rumahnya jauh dan beliau saya tahu kalau saya ngisi hampir kalau dia tuh ada di Istiqlal temu tadi juga sih. Rupanya suka nonton dibacain berita. Kalau yang enggak bisa senyum berarti enggak suka nonton itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau udah nonton itu pasti tahu. Ya Ibu Bapak sekalian, sebelum komentar nanti sempatkan nonton. Baik, yang kedua, dunia jembatan ke surga. Yang kedua adalah amalan utama, amalan mulia yang bernilai ukhrawi. Ini penting kita perhatikan. Karena ada orang merasa berbuat tetapi sebenarnya dia telah merusak amalnya. Menurut saya kalau Bapak Ibu sumbangan gak apa-apa. Pak Sabar Narimo sumbang 2 miliar gak apa-apa. Jangan nyumbang 2 miliar namanya ditulis hamba Allah. Lagi diumumkan ada sumbangan dari hamba Allah 2 miliar. Itu kan nama saya. Ya, mendingan disebut daripada disebut nama hamba Allah lalu bisik-bisik sama tetangganya. Ibu-ibu kayaknya belum semua ketawa nih, belum nyambung nih, Bu nih. Maksudnya gini, Bu, kalau nyumbang enggak apa-apa, Bu, enggak ada larangan disebut nama ibu. Ini karena nong pengen ikhlas oh hamba Allah. Juga enggak salah, saya enggak bilang salah. Tapi kalau udah hamba Allah ya diem aja. Jangan kau tinggal bilang 2 miliar hamba Allah. Tahu enggak yang 2 miliar? Itu kan saya. Ya. Sudah baru ketawa, dan tadi belum ketawa, belum ngerti. Ya, ini penting saya sampaikan. Bahwa yang namanya ikhlas, kalau kita belajar nanti hadis arba'in. Ikhlas itu bukan dengan ungkapan pernyataan. Dalam beberapa keterangan para ulama, orang yang selalu berkata-kata, oh saya ikhlas loh, saya ikhlas. Boleh jadi dengan dia mengatakan ikhlas, dia tidak ikhlas. Jadi keikhlasan itu adalah satu nilai transenden yang kita tidak bisa lihat dengan penampilan dan ucapan. Ucapan itu bukan jaminan mutu dalam konteks nilai-nilai transendensi ilahiyah. Jadi pada malam ini saya ingin mengajak para jamaah semua mengingatkan apa yang saya sampaikan.
amalan utama, amalan mulia dan bernilai akhirat. Kita ingat kan ada kisah seorang pelacur yang kemudian dia ngasih minum anjing. Ya. Ini kalau dilihat dalam konteks yang lebih makro, kita bisa ternyata kita tidak boleh menganggap karena banyak nyumbang Anda masuk langsung masuk surga. Enggak bisa. Tiap tiket surga sesuai dengan jumlahan duit loh. Enggak ada. Makanya hati-hati yang suka nyumbang-nyumbang banyak, kalau Anda lupa Anda kalau enggak saya ini enggak jadi nih acara ini. Wes, hati-hati. Itu dijaga ya. Saya enggak sedang nyindir siapa-siapa. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Nah, yang ketiga dari dunia menuju surga itu adalah anugerah Allah. Ini penting diperhatikan para ibu dan para jamaah semua. Anugerah Allah itu pengertiannya Allah akan kasih kita surga. Bagaimana surga bisa kita dapatkan kalau kita tidak percaya hari akhirat? Lalu ketika meninggal dunia minta disolatin, ngaca bu, ibu, emang ibu, yang Uti. Memang udah pernah ke akhirat, ya ilah, ilah tuh orang. Nanti kalau meninggal yang disolatin ya dibakar aja kayak di Bali sono. Lucu Pak Sabar, semasa hidup tak suka sholat, semasa hidup tak suka Allah, giliran meninggal minta disolatin dan ditahlilin sampai 1100 tahun. Dari 7 malam, berapa? 40 hari, 100 hari, 1000 hari, lah sholatnya kagak. Ngaji, dia dihina-hina. Terus ibu-ibu bagaimana tuh anak-anaknya? Tuh ibu gara-gara gak suka ngaji, anaknya gak bisa ngaji, bisa cuma naik meja tombol doang biar berhenti orang ngomong. Oke, yang berikutnya dikat dua lagi poin. Saya pokoknya jam 9:30 kurang berhenti ya. Mari kita sekarang sampai kepada sebuah doktrin prinsip tentang hari akhirat. Kehidupan akhirat yang pertama adalah sebuah kepastian. Logikanya sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada terang, ada gelap, ada kaya, ada miskin, ada besar, ada kecil, ada penakut, ada pemberani, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Apa yang ngaji ngomong-ngomong surga-surga neraka neraka? Nah, ungkapan-ungkapan ini biasanya akan muncul bagi orang yang tidak mempunyai ma'rifatul hayat. Orang belajar syariat, syariat sampai kepada ma'rifat, ma'rifat sampai hakikat. Jadi perbincangan Bapak Ibu yang sering mengaji kemana-mana, jangan sampai Bapak Ibu tidak paham. Ibu ngaji kemana-mana, Bapak mengaji juga tidak pernah putus, jangan sampai kehilangan nilai transendensi ilahiyah. Nah, wilayah inilah yang sebetulnya semakin jauh di kalangan generasi kita. Saya tidak cukup sanggup berkata lebih lanjut karena saya juga bermasalah dengan anak-anak saya di rumah. Hari ini tidak ada orang tua yang bisa dengan acung jempol bawa anaknya, cucunya segala macam, rajin sholat ke masjid, hormat sama orang tua. Kalau cuma nyari anak pintar, selesai S3, gajinya 500 juta sebulan, banyak. Tapi yang sopan pada orang tuanya. Ketika ibunya susah tertatih-tatih mengambil air minum, buru-burunya anaknya ngambil. Hampir jarak, didiemin aja, sibuk main handphone. Ibunya sakit, mau ke rumah sakit, gak ditemenin. Dimana-mana. Hari ini kita tidak kesulitan mencari orang pintar, orang kaya, orang terkenal. Tapi orang yang mau mendampingi emaknya, ibunya. Saya sejak tahun 84, tahun 90 saya sudah kemana-mana. Tapi kalau sedang mampir ke rumah ibu saya selalu ke warung. Saya tanya, ibu masak, apa yang kurang, ini. Itu minyak tanah habis. Saya bawa itu jerigen ke warung. Pakai kostum ustad gini. Terus bu, beli ini sekian. Beli cabai sekian. Ini sekian, minyak tanah. Ustad, kok ustad belanja sih? Belanja saya bayar, emang gue minta sama lo. Nah pertanyaan sekarang, saya tidak dalam posisi membanggakan dia. Saya sekarang gak ketemu tuh anak zaman begitu, zaman sekarang. Malah kadang-kadang ibunya jadi pembantunya. Kalau lagi ada tamu, mama, minum mah, minum. Astagfirullahaladzim. Itu bukan di Solo, bu, bukan. Di Jakarta. Di Solo mah gak ada yang gak sopan sama orang tua. Orang baik semua udah. Kehidupan di akhirat itu serba bahagia. Darussalam.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi para hadirin semua, Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya pengajian-pengajian yang kita lakukan, apakah di tanggal 5, di tanggal 19, atau majlis-majlis yang lain, pahami bahwa kita yang mau datang ke majlis ilmu adalah orang yang sebetulnya harus bersyukur Allah telah mengajak kita untuk rindu dengan majlis ilmu, karena majlis ilmu taman surga bagi orang-orang yang akan bertemu di surga semuanya. Jadi kajian-kajian keilmuan itu tidak akan pernah ada kata, wah saya mah udah ngerti, emang si Alfian bisa ngomong apa sih? Saya kerap dengar gitu Pak Sabar, makanya saya ketika disuruh gini, masa saya ngomong begini ngomongnya, ngomong yang lain kan gak enak juga ya, sesuai cocok-cocokin, kalau ketahuan bodohnya ya gak apa-apa lah. Yang ketiga, kehidupan akhirat itu kekal. Jadi kita harus ingat, khairul laka minal ula. Jadi bahwasanya bahwa kehidupan kita nanti di akhirat itu adalah sebuah kehidupan yang pasti. Maka mari kita pahami hidup ini dengan dua formula. Jangan kau tidak mengerti siapa orang menanam padi, dia akan dapatkan rumput dan belut. Siapa orang menanam rumput, jangan berharapkan ada padi di sana. Siapa orang mencari dunia, akhiratnya akan luput. Siapa orang mencari akhirat, dunianya akan ikut. Wabataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi posisi kita pada malam ini, mari kita sadari betul bahwa dunia itu adalah hal yang tidak boleh kita tinggalkan, tetapi terminologi akhirat jangan sampai hal yang kita anggap sepele. Saya melihat ada kehilangan makna transenden ketika orang bilang, ya semoga nanti di akhirat, itu enggak ada kesan karena memang enggak ada makrifah. Kita tuh sering ngaji-ngaji keterusan, umur tua, tapi gak sampai marifat, apalagi hakikat. Makanya para ulama-ulama salafus soleh, termasuk orang yang bernama Imam Al-Ghazali, ternyata dia ada imamul jihad. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu, dalam salah satu disertasi S3 tentang riwayat hidup dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali adalah orang yang paling kokoh membangun barisan jihad untuk membela Islam di berbagai belahan dunia. Men lalu disolol dengan ada Ihya Ulumuddin, orang cuma pinggir masjid. Ya gitu-gitu. Ada. Orang yang tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, rajin sholat malamnya, menjaga wudhunya, menjaga ibadah-ibadah nafil. Dia yang paling berani berjihad di jalan Allah. Tapi memang dia tidak pernah mengumbar semangat itu. Maka saya himbau buat Bapak Ibu sekalian, untuk masa-masa ke depan, perkuatlah hubungan kita dengan Allah. Negeri ini sedang sangat bahaya. Kebangkitan PKI sudah di depan mata. Mereka sudah bunuh ustadz kita di mana-mana. Saya menekuni gerakan PKI hampir 40 tahun. Dalam logika peran dakwah saya, Pak Sabar, ini tandanya Allah menyuruh saya ada di Solo. Saya tidak bisa apa-apa, saya nggak ngerti. Cuman paling tidak karena saya disuruh ngomong, dipanggil, jadi diperintah oleh Pak Sabar, ya saya turut. Namanya saya mahasiswa beliau. Beliau dosen pasca sarjana. Kalau saya guru ya guru juga lah sama-sama. Sampai kita di akhir jalan menuju surga. Apa yang bisa kita lakukan? Jalan menuju surga itu yang pertama harus tidak boleh tidak adalah beriman kepada Islam secara sumuliyatul Islam. Jadi kita mengaku Muslim, jangan sampai kita tidak mantap tap. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi berislam itu adalah satu wilayah yang tidak boleh sampai lepas bahwa kita sampai kepada sana. Itulah yang telah dicontohkan oleh Sumayyah. Dalam sejarah Islam, perjuangan Islam yang paling top Bapak adalah perempuan. Laki-laki di tingkat tertentu kadang-kadang pengecut. Sumayyah itu seorang sahabat Nabi As-Sabiqun al-Awwalun, rombongan awal masuk Islam. Ketika para orang kafir Quraisy memberikan ancaman, barang siapa yang tetap bertahan dengan Islamnya, maka akan kita siksa dia. Dan Sumayyah, menurut saya, itu dari ujung kemaluannya dimasukkan bambu tembus sampai kepalanya. Dia hanya diminta untuk tidak lagi menyebut La ilaha illallah. Nah kemudian kejadian itu terlihat oleh anaknya, oleh orang sekitar dikenal dengan Amr bin Yasir.
Maka akhirnya mereka lihat begitu nggak berani tuh. Di mana-mana perempuan kita ingat, ya. Siti Masito, putri Islam yang mulia. Ingat kan tentang situasi itu? Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi sebetulnya kalau boleh saya bilang, Bapak-bapak kita tentu punya kelebihan, tapi ibu-ibu luar biasa. An-nisa imadul bilad wa ma soluhat soluhatul bilad wa ma fasadat fasadatul bilad. Perempuan, saya seperti ini karena didikan ibu saya. Bagaimana ketika saya kelas 4 SD, ibu saya itu mencencangkan ini ketiak kanan saya dan kiri saya, dibawa saya ke depan pintu. Di leher saya digantungkan sarung. Dan ibu saya bilang, kamu gak boleh masuk kalau belum ke masjid. Subuh, Pak. Sekarang subuh-subuh anaknya dibangunin sama bapaknya, ibunya ngelarang. Jangan, Mas, ntar masuk angin. Ya. Bapaknya pengen ngajak ke masjid, ibunya ngelarang. Tapi giliran ada rekreasi, ada piknik, jam 2 suruh mandi. Terburu-buru diantrein ke bus biar duduk paling depan, biar lihat pemandangan. Bukan di sini, bukan di Jakarta. Oke ya. Yang kedua, jalan menuju surga itulah beribadah dengan istiqomah. Jadi sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, kerjakanlah sebuah amal itu walaupun sedikit tapi rutin. Ini mungkin saya ngomong ini agak malu ya, tapi mungkin istri saya termasuk tahu apa yang saya lakukan setiap harinya. Ya. Saya tidak terlalu ideal, tapi memang ada yang saya jaga betul. Ya. Ibadah yang istiqomah itu akan membuat kita punya satuan psikologi yang sangat komplit dalam diri kita. Ketika Allah mengingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah aku memperhambakan diri dan kepadamu lah ya Allah aku memohonkan pertolongan. Isti'anah, pertolongan Allah itu wujudnya sangat sangat variatif dan luar biasa. Ya. Saya mau coba bercerita, mudah-mudahan tidak berlebihan. Walaupun agak ngeri saya ceritain. Bapak-bapak ibu masih ingatkan waktu itu kita marah dengan Gus Dur. Karena Gus Dur lebih dari 5 kali mengatakan agar dicabutnya TAP MPRS nomor 25 atau 66. Tapi kan cover politiknya Bulog Gate dan Brunei Gate. Akhirnya terjadilah demonstrasi besar-besaran. Saya adalah salah satu orator, bukan satu-satunya, tapi memang hampir tiap hari dari jam 2 sampai jam 4 selama 14 hari wawancara TVRI. Akhirnya pasukan berani mati, PBM, pasukan berani mati pendukung Gus Dur, yang dari Jombang, yang dari wah, semuanya pada, saya gak ngebayang bahwa ceritanya benar-benar saya ngalamin, padahal saya takutnya gak ketulungan. Saya di atas mobil komando, Alfian, itu orang-orang datang mau ngebunuh lo. Mereka marah sama lo. Kenapa? Lo sih lagi si Gus Dur suruh mundur. Maju aja susah, suruh mundur. Ini saya bukan ngomong salah, emang begitu kan faktanya. Suruh mundur lagi orang maju. Ini serius ya, kalau mau jujur saya mau buka. Saya tuh takut, Pak, sabar. Itu dengkul saya tuh, Pak. Bayangin orang pada pakai senjata, sajam, saya sendirian di atas. Teman-teman bilang, Alfian lu kabur. Lari. Saya walaupun bagaimana, walaupun saya bukan tipe kombatan, bukan tipe pengkelahi, saya gak bisa berantem. Tapi saya ingat dalam sebuah hadis. Barang siapa orang meyakini sesuatu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, lalu dia melarikan diri dari situasi itu, lalu dia mati terbunuh, maka wajib dia untuk masuk neraka. Saya mikir nih, saya lari dikejar mati. Saya maju mati juga. Udah. Saya udah zikrul maut aja. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal ma'ullah wa ni'mal. Wa makar wa makarullah. Saya itu 50 orang pendekar-pendekar dari berpuluh itu saya datengin. Padahal saya datang itu dalam keadaan lutut saya udah gede-gede, takut saya ampun. Tapi karena saya berani maju, mereka mikir lagi. Wis. Ini Ustaz dari Banten nih. Jangan-jangan gampang dibacok nih gitu. Jadi lucu, saya ketakutan, dia mikir jauh. Nah, akhirnya acaranya jadi nggak jadi. Ini bukan saya berdongeng, demi Allah ini saya alami, saya juga nggak berani diulang lagi, nggak berani. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya pesankan buat Bapak Ibu untuk anak-anak kita, cucu-cucu, ajar dia untuk tertib ibadah.
Kalau saya, alhamdulillah, sangat dalam kenangan dengan ibunda saya. Bagaimana beliau mengajarkan saya mengaji dari pagi, subuh sekali, maghrib sekali. Padahal dia kepala sekolah. Nah, maksud saya cerita ini bukan bahwa saya ini hebat. Ayo Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu jangan karena kita punya uang lalu kita masukin pesantren. Karena ada kelemahan masyarakat zaman sekarang, karena bisa bayar sekolah dengan bayar mahal, tapi tidak tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Yang miskin gak nyekolahin anak bilang gak punya uang, yang kaya karena udah merasa bayar gak suka didik anaknya. Kerjanya jalan-jalan mulu sama teman-temannya. Ya? Tau nyindir siapa gak jelas ini. Orang yang kesindir berasa aja ini dah. Udah, yang terakhir. Ya. Terus berdoa. Ad-doa silahul mu'mini. Ad-doa mukhul ibadah. Doa perubah takdir. Bapak-Ibu bisa membayangkan bagaimana kita dari tidak ada kegiatan bisa bikin remaja 1.300 orang di Masjid Mujahidin. Tanggal 22 bulan Juni 2022, 7.500 remaja sholat berjamaah subuh di Masjid Hajah Sudal Miah Rais yang ada di UMS. Jadi untuk 1 juta remaja ini, saya nggak minta macam-macam, minta doain aja. Karena doa itu perubah takdir. Dan kita jadikan tanah Jawa kembali tanahnya umat Islam. Sebenarnya sejarah Islam di Indonesia ini sangat tergantung pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau di Sumatera mah walaupun nggak ada PDIP satu juga, ya. Di Padang Pak, di Jawa Sumatera Barat tuh nggak ada anggota DPR RI satupun PDI Perjuangan, nggak laku. Di sini kalau nggak PDIP diancem gitu ya, karena goblok sih loh. Ya. Udah tahu yang bikin jadi outsourcing dia, yang bikin susah dia. Yang BBM naik dia. Dulu waktu dia gak berkuasa BBM naik 500 perak aja. Ngomong ke jadi ngomong politik lagi. Habis waktunya ya? Waktunya sudah habis. Belum sebenarnya nih. Masih apa? Baik ibu sekalian. Saya pikir saya tidak perlu memperbanyak kajian yang sudah saya rencanakan. Yang penting mari sadari pengajian-pengajian jangan pernah diabaikan. Kalau sempat datang. Dan kalau bapak-bapak lihat saya suka hadir, saya datang jadi jamaah, saya bawa kertas, tanya aja, saya bawa buku, saya nyatet. Kadang-kadang yang kagok ustadznya aja. Ada saya datang, ustadz ada apa? Mau ngisi? Enggak, saya gak pengen ngisi. Karena saya Jumatan datang ke masjid mana, dikiranya saya mau khutbah. Penampilan saya emang keren terus. Ingat dong, menghadap Allah. Pakai sarungnya matching, ini sama istri aja sama-sama hitam cel. Kita boleh punya masalah di belakang pintu rumah, tapi di hadapan orang tetap mesra selalu. Gitu, iya. Dengan begitu kan nanti bisa memancarkan kebaikan teman-teman. Aduh, gawat ya dunia nih. Ya, saya pikir saya tidak perlu memperpanjang. Cuma saya mau mengajak para jamaah semua. Mari kita berdoa, semoga doa kita malam ini. Kalau ada yang ditugasin doa, saya sabut dulu nih. Saya sabotase dulu nih ya. Iya. Yeah. Kenapa, Pak? Doa bisa membatalkan takdir ini sudah kejadian. Baik. Takdir itu ada dua. Takdir lazim dan ghairul lazim. Kalau takdir lazim itu mati, kita gak bisa mungkin gak mati. Masih mati. Miskin itu bukan takdir. Miskin, kaya dan miskin itu pilihan. Ya, Pak Sabar, kalau cuma sekedar jadi dosen gak bakal kaya. Tapi karena Bapak pintar berbisnis, jadi Bapak kaya banget. Udah Pak, gak usah dibantah Pak, udah tahu gue. Maaf ya Pak, petamburan punya gaya Pak. Artinya, kalau Bapak ini bertanya tadi, jadi takdir itu adalah salah satu, nanti mungkin secara terminologi yang lebih dalam dengan dalil yang lebih detail, kita minta pada Ustadz yang lain. Tapi secara konsepsi dasar, takdir itu adalah sebuah ketentuan Allah. Jadi ketika kita berani melakukan sesuatu yang Allah ridho sama kita, kita tengok takdirnya yang namanya api panas. Tapi ketika Nabi Ibrahim yang kena, toh jadi adem. Ya kan? Ketika kemudian orang disembelih itu ternyata ketika disembelih berubah jadi domba. Saya kalau mau cerita nih, Bapak Ibu mungkin belum kenal saya jauh. Saya ini pernah jadi ketua Hamas Indonesia.
bukan Hamas masyarakat Solo, bukan. Saya dulu kirim 402 anak-anak buah saya ke Ambon dulu. Ya. Dan saya dulu tiba-tiba terbuka. Ngumpulin duit juga enggak ngumpet-ngumpet. Saya di bank-bank di Jakarta tuh. Kan lu pernah bank ada banyak tuh. Ada bank BHS, bank Surya, bank macam-macam. Bapak-bapak, ibu-ibu, situasi genting. Saudara kita di Ambon dalam bahaya. Mari kita kumpulkan biaya untuk beli senjata. Bayangin Pak, siang-siang mulu. Ya? Dan saya sejak itu tahun berapa? 99. Saya ditangkap juga 2017. Pasalnya nggak jelas. Satu ekses juri terima, satu vonis bebas. 0 tambah 0 sama dengan 4. Itulah Indonesia. Lucu emang Indonesia ini. Sarap kalau bertanya. Iya, orang di saya kasus saya yang pertama Pak itu eksepsi diterima. Kalau eksepsi diterima kan berarti sidang dihentikan, harus ada novum baru, alat bukti baru dan bukti baru. Lalu ya kasus yang kedua vonisnya bebas 0 tambah 0 sama dengan 4. Yang mimpin orang Solo sih. Maaf ya, Pak. Apa Pak? Udah. Iya, nggak udah. Jadi kalau mau kaya ya jangan jadi pegawai. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu jadi guru, kamu pasti gak bisa kaya. Tapi seorang guru pasti bisa kaya. Tuh, itu kalau Anda bayangin kalimat saya itu. Saya fair-fairan sama istri saya. Kalau saya kerjanya hanya ngurusin beginian terus, ini lagi, saya gak bakal bisa ngimbangin omset Dapur Solo Group. Ya, tapi Nyonya Dapur Solo Group gak bisa nyari orang model saya. Jadi ya... Gawat ini udah kata berjawab gayung bersambut. Ntar keluar bahasa Jawa, aku ora iso bahasa Jawa. Oke, kalau gitu karena waktu kita masih ada beberapa menit, mungkin ada yang merasa kurang berkenan atau merasa perlu feedback, saya beri kesempatan satu-satu aja. Ada tidak? Oh, di tengah, silakan Bu. Assalamualaikum. Sebentar Bu, diulang lagi Bu, biar dengar semua.